juara umum rookie rupanya diraih oleh Aldi Satya. Ya, total poinnya berada pada total poin tertinggi pada sosok Aldi Satya Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan maling-maling di Balapan Tertib YouTube channel. Dan saya Didit Lova sekarang bersama dengan Aldi Satya MW, Aldi Satya Mahendra, sang jawara nasional rookies kejunas One Prix Indonesian Motorprix Championship 2019. Gimana perasaannya Aldi jadi juara nasional? Ya, seneng lah pokoknya. Seneng ya pokoknya? Ya. Gimana balapan sepanjang musim 2019 ini gimana? Ya, dari awal seri saya coba untuk cari poin yang tertinggi. Ya, akhir seri bisa juara nasional. Bisa juara nasional. Kira-kira dari 5 seri ya, 5 seri ini seri mana yang paling berat? Waktu di Tasik mungkin ya, seri kedua atau ketiga gitu. Oh gitu, ya. Itu beratnya kenapa? Ya, nggak tahu. Yang jelas itu berat ya. Jadi juaranya atau ya. Ada kendala? Ya, ada kendala engine atau? Bukan engine, ya kayaknya ada kendala. Pokoknya ada kendala, ternyata waktu aku ini sedikit besar ya. Dan untuk si seri final ini aman-aman aja ya, siap. Terus untuk tahun depan gimana nih? Ya tahun depan gimana? Gaspol aja lah ya. Iya, gaspol. Oke, gaspol. Ya. Jadi juara, enggak fokus. Masih muda. Berapa umurnya? 14. 14, saya 15. Nah, terus Aldi itu memulai balap itu sejak umur berapa ya? TK kayaknya. TK itu umur berapa? Itu balapan apa itu? Dulu motor apa? Mini GP dulu. Mini GP. Habis itu ke motocross. Oh, sempat mini GP. Iya. Mini cross apa? Mini GP yang sekarang aspal itu? Iya, latihan-latihan. Pindah ke? Motocross. Nah, terus mulai road race tahun? Lupa. Ya, kayak gini loh, kamu kalau suruh jempol kayak gini loh dulu waktu kecil. Itu tahun berapa itu? 2015 ya kalau nggak salah. Atau 2000 berapa? Oh gitu, masih kecil banget itu kan. Kalau suruh jempol, set, ada fotonya. Tuh lihat fotonya. Nah, mulai balap itu, terus mulai balap sport itu tahun ini ya, apa tahun kemarin? Udah dari tahun kemarin. Itu tahun kemarin udah balap sport yang 150 ya, ke jurnas IRS atau Sandires aja ya? IRS sama Sandires. IRS sama Sandires, cuma tahun ini nggak ada IRS, jadi cuma Sandires aja. Oke, selamat buat Aldi Satya MW buat gelar juaranya. Ini di jurnas Motorprix juga jadi juara region ya untuk kelas rookies di One Prix itu juga jadi juara nasional. Tadi live TV juga ya, lebih auranya lebih gimana? Ya, semangat. Lebih semangat ya kalau ya. Lebih live TV. Oke, sukses ya.